makan tuh sebenarnya itu di detik-detik tertentu sebenarnya aku udah enak tau, tapi enak gitu, jadi nggak bisa. Full banget ya hari ini. Sebenarnya enggak juga sih. Biasa-biasa aja, enggak full-full banget. Unit songnya apa di Ramune? Apa ya? Apa ya? Tungguin aja. Tungguin aja. Eja putus sama Agnes tau nggak? Tahu, sumpah aku nonton yang animasinya Elijah itu kan, terus kayak, tapi menurut aku tuh kayak si Elijah tuh kayak nyebelin juga tahu, maksudnya ya, tapi sedih juga sih jadi dia, karena kan kayak dia si Agnes ini juga kayak mutusin dia, terus karena dia cheating gitu kan, terus ditambah sempat ada omongan dari si Ale-nya gitu kan. Eh kok Ale? Bukan. Siapa sih, aku lupa. Ya itulah pokoknya. Sumpah nama mereka bertiga aku lupa semua. Aku cuma tau Elijah, Ale. Sama siapa? Aku lupa. Siapa sih? Sama siapa? Iya sama Jeje. Sama Jeje. Tapi aku akuin guys, Agnes tuh cantik banget sumpah. Agnes tuh cantik. Nasya juga, cuma Nasya red flag banget, gak suka. Bener-bener Nasya red flag banget. Kayak lo nerima orang karena kasihan, ngapain? Kan kasihan anak orang, lo baperin. Tidak boleh dicontoh ya, kalian gak boleh gitu ya guys. Kalian tuh nerima orang harus tulus, gak boleh karena ada something gitu, suatu hal yang kayak nggak boleh gitu deh, jahat jatuhnya. Yaudah baik guys, itu akan menyakiti hati orang. Tapi Agnes cantik beneran, beneran. Iya nggak sih, setuju nggak sih? Iya nggak sih? Sumpah jangan sampai Jamet Club bebar, gila. Kayak mereka tuh mood booster banget. Lucu banget. Dari awal aku juga udah kayak mikir tahu si siapa si Nasyanya juga kayak gak serius gitu loh sama si siapa sih? Siapa? Jeje, Ale. Itulah pokoknya. Gak serius gitu kan. Karena pas ditanya aja, eh apa kan si Nasyanya juga kayak pertama kali kan, first time gitu. Terus dia juga kayak ogah-ogahan gitulah, ogah antara ogah dan mau, aneh. Dari pagi ngapain aja, ya sekolah, nggak ada cerita yang baru. Sekolah, cuma sekolah doang. Terus pulang sekolah, go play. Ini aku digigit nyamuk, sumpah. Lihat gak sih bentol? Gatel tau. Lihat gak? Ya pokoknya itu lah. By the way, aku akan habis dari teater. Terus lucu deh, aku dapat ini, guys. Dapat gelang. Sumpah suka banget. Lucu banget. Lucu, gemas. Gemas banget, sumpah.
kamu suka Yunjin, suka dia bias aku di Lee Seraphim. Nggak tahu, aku lagi suka Yunjin aja, jadi aku membiaskan dia sekarang. Ih, aneh banget kalau tinta. Aku sambil sadar juga guys, soalnya lagu favorit di Ramune, aku paling suka yang kemarin aku bilang, Kizashi, terus School Year Puppy, terus Disco di UKS, terus ini M berapa? M11, aku suka banget. Kemarin kan aku nonton ini guys, apa Ramune yang last stage-nya K3 kan, yang pas bagian cara meminum Ramune. Ih, sumpah itu sedih banget. Aku kayak baru nyampe di rapnya tuh aku udah kayak mau nangis gitu, karena ternyata apa ya, setiap lagunya tuh punya makna yang tersimpan gitu loh, makna yang deep gitu, bukan makna yang seasal makna aja kayak oh gini ya begini udah gitu, tapi emang punya arti yang terdalam tersedih gitu. Gak salah kakak JLT memilih Ramune untuk ditampilkan kembali. Artis Indo yang disuka, Iqbal sama Kak Dikta. Itu kalau yang cowok. Kalau yang cewek, aku suka banget sama siapa, ayo tebak. Aku kasih ini nih tebak-tebakan. Oh my god, thank you gift-nya Kak Rifki, Kak Raka, Aditya, Kak Abrar, Kak Nicholas Neza, Kak Risala Damai, Kak Yovan, Kak Rival, Kak Yovan, Kak Abrar. Makasih banyak Kak. Iqbal yang jadi Dilan ya. Iya. Emang ada lagi Iqbal. Mak Iqbal yang mana lagi? Raisa baru bangun tidur, guys. Tadi dia tidur jam 7. So, aku pulang kegiatan. Terus dia masih bobo. Capek mungkin ya. Besok aku masih sekolah. Duh, mager banget guys sebenarnya. Tapi ya udahlah ya. Aduh.
Maudie Ayunda, iya, Maudie Ayunda termasuk. Aku suka Maudie Ayunda. Kelly punya serum. Iya. Makasih ya sudah bilang seperti itu supaya orang-orang tahu kalau aku punyanya serum. Serum bukan serong. Lu kata PBB. Serum kanan, serum kiri. Bukan, say. Film series Indo yang kamu tonton. Sejauh ini belum ada. Aku jarang nonton karena aku enggak suka nonton kalau kalau enggak pengen-pengen banget. Tapi aku itu kan aku nonton Drakor Island yang Chaunu itu. Terus lanjut lagi. Season 2-nya masih lama. Gantung banget lagi. Enggak gantung-gantung banget sih, tapi kan saya mau nonton lanjutannya. Itu kan Februari ya. Tanggal berapa sih? 24 kan? Berapa ya? Aku lupa. Pokoknya sekitaran tanggal segitu. Kayak istri tau guys yang scene si kakaknya si Johan itu. Kan dia dirasukin sama iblis jahat gitu kan. Terus dia kayak minta si apa si adeknya si Johan, si pendetanya itu kayak buat buat kill dia aja karena dia udah capek sama hal itu. Kasian banget. Tapi gimana ya, kalau nggak di kill si dianya bakal terus kayak ngincer si Mihonya itu loh, karena Mihonya tuh jadi kayak apa, dia tuh ternyata si Wonjongnya gitu nggak sih kalau nggak salah, dia kayak jadi dia tuh sebenarnya Wonjongnya gitu, yang dimana si Wonjongnya itu yang bisa bikin semua jadi apa, jadi damai gitulah, dia kayak bisa membawa kedamaian, apa kedamaian, kebenaran, gak ngerti deh pokoknya kayak gitu kan. Terus abis itu si Mihonya nih udah coba kayak buat nolong si Johannya gini, gimana sih bisa bikin kakaknya si Johan tuh kayak dari si roh apa Jubil ya, itulah pokoknya roh jahat yang ada di satu hutan gitu. Kasian tau guys. Aku baru sadar itu ternyata yang jadi kakaknya si Chaunu di island itu ternyata itu suaminya ini siapa, Park Shin Hye ya, yang Choi Tae Jun ya, siapa sih ya, aku lupa. Pokoknya aku baru sadar sumpah itu ternyata suaminya Park Shin Hye. Wow. Kamu suka Marvel? Enggak. Yang suka Marvel tuh papaku. By the way, aku mau nonton Megan deh. Megan. Ya pokoknya itu deh. Karena aku kemarin mau nonton Avatar, gak jadi-jadi, berakhirlah tidak nonton. Sedih dikit. Yaudah ya, kita nunggu sampai ada di platform yang resmi. Mama aku ngechat, aku udah sampai rumah atau belum? Udah aku lupa ngabarin lagi. Yaudah, semoga mama aku bisa cenayang gitu. Oh, anak saya udah nyampe rumah gitu. Semoga ya. Biasanya soalnya kok gak balas. Ntar mami aku kayak gini, kok kamu gak balas sih? Kan kamu udah pulang. Ya gitu deh guys. Ibu,
By the way, aku tadi dapat ini. Dapat mainan baru. Jadi kayak dia bikin gelang-gelang kalung-kalung lagi gitu, guys. I'm so happy karena punya mainan baru akhirnya di minggu-minggu ini. Kemarin aku dibeliin mainan gitu. Ya kebalik, bro. Aduh, mager deh. Tadi kalian udah pada makan belum? Tadi aku siang makan siangnya makan sushi, guys, sama Kak Flora. Tapi Kak Flora makan ini salmon mentai. Gak tahu salmon atau apa, pokoknya mentai mana? Mentai rice gitu. Kalian tahu kan? Itu enak banget tau. You guys yang belum nyobain, cobalah segera. Aku buat apa ya? Aku bingung deh. Kan ini kio-kio banget. Apa aku buat all member? Pengen sih aku buatin all member, tapi apakah cukup? Cukup sih, kan aku ada lagi. Harusnya, mari kita coba nanti deh kalau aku lagi waktu senggang. Emang kenyang? Kenyang, karena sebelum makan siangnya tuh aku sempet ada nyemil sesuatu gitu. That's why aku gampang kenyang hari ini karena makannya banyak banget hari ini tuh. By the way, guys, kalian tau gak sih aku nambah beratnya. Kalau kalian perhatiin ya, nih pipi lumayan nih gedean dikit. Ada gak sih yang sama kayak aku, kayak ngaruhnya tuh ke muka gitu, kayak ke dagu, ke pipi. Kayak aku tuh bingung gimana cara ngecilinnya karena aku gak mau. Setelah aku lihat-lihat gitu ya, aneh banget aku tuh kalau pipinya gede. Aduh. Puas enggak? Puas apa? Hah? Jadi aku, siapa yang gak sabar sinciaan? Aku gak sabar banget. Karena I got money. Lumayan. Kapan punya waktu luang? Ya kalau sedang luang. RKJ semoga menang. Amin. Semoga menang ya, guys. Aku haus deh, guys. Pengen beli minum gitu tapi lagi nggak boleh beli minum-minuman gitu karena akunya kan boros. Aku tuh kalau beli minum belinya nggak yang satu gitu loh, satu dua bisa 4-5an. Makanya mama aku selalu bilang kayak, kamu boros banget karena diabetes loh. It's okay. Ya amit-amit gitu kan, jangan sampai loh. Baby, aku ada type terang. Aku like, tungguin aja apa unit song aku nanti. Tungguin aja.
Vero di sini hujan. Di aku lagi nggak hujan sih. Tumben banget nih lagi nggak hujan. Tapi aku lagi pengen ada hujan gitu, kayak adem, biar adem. Biasanya sih besok tuh udah mulai hujan. Hujan siang-siang gitu. Di sekitar jam 12-an. Unit song favorit. Unit song favorit apa? Oh, setlist favorit masih RKJ. Karena RKJ itu setlist pertama yang aku bawain. Dan aku suka banget M1-nya. M1, M2-nya tuh. Dulu ya waktu aku belajar RKJ itu kayak seru banget guys, enak banget belajarnya. Kayak so fun. Waktu itu diajarin sama Kak Doni. Seru banget gak bohong. Kayak yang paling aku suka tuh lagu ini, apa, M4. Terus selain lagu M4 ini, lagu apa, apa lagi tuh. Oh, gue Diamond. M1, M2. Udah, aku paling suka itu. Aku suka banget, 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 banget. Suka banget sama lagu-lagu itu. Terus unit song yang paling aku suka. Sebenarnya aku tuh suka banget unit songnya RKJ karena kayak keren gitu loh. Sama Kuroiten. Karena Kuroiten tuh aku ngeliatnya kayak mirip-mirip gitu loh sama, duh perih lagi mata aku, sama ini apa, MRKJ. Ya pokoknya gitu deh, aku suka semua unit song. Unit songnya enak-enak. By the way, mau lihat Lego aku nggak nih? Kemarin tuh Legonya bentuk tanaman gitu guys, mau lihat gak? Tereng. Aku pengen pakai lip tint deh. Soalnya ini lip tintnya terlihat ya. Saya terlihat pucat ya, Bun. Aduh, eits, Bun. Aku suka banget lip tintnya. Ini sebenarnya lip tintnya Raisa, guys. Tapi enggak sengaja kemasukan di pouch makeup aku. Diam aja. Nanti aku balikin kok guys, tenang aja. Tenang aja bro. Ini lebih ke lip butter sih, soalnya kayak teksturnya enak. Kayak buttery gitu. Nah, gini kan cakep. Lebih suka ombre lips atau enggak? Tergantung mood sih. Aku kadang pengen yang ombre gitu. Kadang yang pengen yang kayak gini aja. Paling suka warna apa? Pokoknya warna kesukaan aku nih kalau enggak merah pink yang keorenan gitu. Kalau enggak yang agak merah gelap gitu. Kayak wait. Duh, susah nyarinya, guys. Mager deh, bentar ya. Ya, concealer yang ada. Pokoknya ya gitu deh, merah-merah, pink-pink gitu. Tapi yang bagus gitu loh. Nggak yang ngejreng gitu, kayak emak-emak.
Aku bosan guys, mau ngapain? Thank you Kak Okuren, thank you Kak Reza, Kak Sandi, Kak Makarun, Kak Rifki buat gift-giftnya, makasih banyak Kak. Apa yang membuat kamu senang? Makan, tidur. Seperti itulah. Overall seperti itu ya guys. Yang paling buat aku senang. Makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Ya gak salah kalau berat badan aku naik. Mama lagi ngapain? Kepo. Follow enggak, masih belajar. Kolab Esther sama si Ica. Ica siapa? Hah? Ica. Emang ada member yang namanya Ica? Cat rambut maunya warna apa? Merah. Pengen banget warnanya merah. Kalau nggak merah, aku pengen purple ash. Ya. Tapi aku bukan, kalau yang merah tuh lebih yang full. Kalau yang purple ash itu aku lebih suka yang kayak kalau di peekaboo gitu. Dulu aku pernah peekaboo warnanya biru dongker gitu. Birunya biru tua banget gitu. Terus abis itu foto kan, foto buat apa namanya, foto buat rapot gitu waktu kelas 9. Itu masih waktu kelas 9 2021 pokoknya. Itu kan udah mau lulus kan. Terus pas foto rambut birunya tuh ternyata kena, kelihatan gitu loh. Si guru aku kayak, aduh kamu, soalnya ya aku kira nggak kelihatan kan, jadi waktu itu sempat dibilangin kayak dicat lagi ya rambutnya, jangan ada yang sampai warna, ada warna lagi gitu. Terus ternyata karena waktu itu aku lupa buat ngecat lagi, akhirnya ya udah deh, pas ke foto tereng, ada birunya di belakang sini. Lucu deh sumpah. Aku ada fotonya nih kalau gak salah. Ntar deh. Enggak deh, gak mau aku share, gak mau, gak boleh. Ada pokoknya aku ada. Nanti di kapan-kapan kalau aku udah siap, aku ada tes itu. Mama aku harus bilang, kamu kan udah tahu, disuruh cat ulang, lupa gitu aja. Terus kayak, ya gimana, anaknya udah jompo. Panggil ke BK, enggak lah, emang aku ngapain, orang gak ngapa-ngapain, cuma gitu doang. Nanggung juga udah mau lulus. Ya waktu itu kan karena kondisinya emang udah mau lulus kan, terus kayak pandemi, terus abis itu kan disitu belum balik lagi kan, jadi masih kayak bebas gitu loh, masih rambutnya boleh diwarnain. Tapi puji Tuhan sih pas diwarnain hitam lagi gak sesusah itu. Karena kan ada yang rambut yang kalau habis diwarnain terus mau diwarnain hitam lagi luntur gitu. Susah sih.
kepikiran gak kuliah apa-apa. Sebenarnya aku udah ngebahas ini udah sering sih. Sebenarnya aku udah ngebahas ini udah sering banget. Tapi udah gak apa-apa aku bahas lagi. Sebenarnya aku tuh kalau kuliah aku jujur pengen ngambil hukum. Kalau enggak hukum aku ambil psikolog. Kalau misalkan aku di antara dua itu misalkan masih bingung, aku pengen ambil manajemen. Business management. Takutnya kalau aku masuk psikolog aku yang membutuhkan. Kocak, sumpah itu jokesnya parah sih. Aku pernah baca gitu kan di akun dagelan gitu, kayak akun-akun meme gitu, masuk apa masuk jurusan psikolog bukannya gue yang bukannya dia yang kayak apa sih dia yang kayak ngebantu gitu, malah dia yang membutuhkan bantuan. Lucu lucu lucu. Coba cat hijau, aku gak suka warna hijau. Kenapa enggak HI aja? Enggak mau, takut. Takut apanya yang harus ditakutin, dah kel. Akuntansi aja biar bisa nyontek kecil ya. Enggak, aku gak suka hitung-hitungan. Walaupun di berbagai jenis jurusan manapun, tapi aku mendingan gak mau dulu deh di akuntansi. Gak dulu, aku udah sering mendengarkan telah kesah dari Cilia. Main game apa aja? Aku gak main game. Terakhir kali main game itu main ML, The Ghost, sama Dumb Ways. Iya, itu deh pokoknya. Game yang pernah dimainin apa aja? Yang paling seru PUBG sih, PUBG sumpah. Aku dulu pernah mainin PUBG. Jadi waktu itu 2 hari aku benar-benar nge-push rank-nya banget gitu. 2 hari terus langsung naik. Itu literally aku nih baru hari Kamis main. Terus Sabtunya, tahu enggak aku udah di rank berapa? Aku udah di gold 5. So, oke. Keren juga. Terus abis itu udah enggak main-main lagi karena itu tuh aku mainnya pas SMP kelas 7 akhir. Pas udah mau kelas 8. Terus itu kan kelas 8 makin sibuk. Jadi udah gak main lagi. Terus main game lagi tuh SMA kelas 1 main ML. Itu kan juga dibantu sama Raisa. Karena aku ngerti-ngerti, gak ngerti. Ya, aku anaknya emang PPKM ya. Langap-longo kayak monyet. Tapi aku suka sih games-gamesnya gitu, kayak seru aja gitu. Main FF juga aku pernah, tapi cuma beberapa kali. Aku tuh nggak nangis, mata aku memang begini. Kata Ella kamu belum bayar. Aku aja gak suka risol. Kapan aku belinya? Malam Kelly, malam.
Kelly fobia apa aja? Sebenarnya aku fobia ketinggian. Aku punya akrofobia. Jadi takut banget kalau lagi tinggi. Saya lagi di mall ya. Misalnya lagi di mall gitu. Terus itu di lantai 3 atau di lantai 4 gitu ya. Terus nengok nih. Tahu kan kalian yang kayak kita kalau ngeliat ke bawah tuh kan di apa dipegang di pagar-pagar pegangannya itu kan kayak bisa ngeliat ke bawah gitu. Langsung wah aku langsung pusing banget itu ngeliatnya. Pakai tripod gak mau yeah. Orangnya pundungan gak? Sebenernya aku lumayan suka gampang banget kayak ya tergantung apa yang membuat aku sebel. Kalau misalkan kayak masih aku terima ya aku ya aku bercandain balik. Tapi kalau menurut aku ya kita kan punya tingkat kesabaran yang beda-beda ya guys. Sabar kamu setipis tisu, ya. Pundungan, aku tuh pundungan banget sama ini nyokap-bokap aku. Kalau misalnya gitu ya, aku tuh pundungan banget, sumpah pundungan sama mama papa aku. Kayak apaan sih man, apaan sih mi gitu. Kayak waktu itu aku pernah kayak dijailin gitu kan. Situ aku lagi gamut karena aku lagi capek banget. Terus kayak mamiku kayak bercandain gitu lah. Terus aku kayak apa sih Mi gitu. Terus itu kayak ya udah diem aja aku apa ya kalau aku tuh kalau ngambek diem apa ya mau menenangkan diri aja kayak diem aja gitu nanti tenang kalau udah tenang aku happy lagi aku ajak ngobrol lagi kayak karena aku nggak mau melampiaskan ke orang lain itu tidak baik tidak baik tidak boleh. Kamu ambivert? Iya aku tuh bisa introvert aku bisa extrovert. Extrovertku tuh ya aku lebih dominan ke ekstrovert sih tapi aku juga bisa introvert di waktu-waktu yang tertentu. Hahaha gimana caranya collab showroom? Kalau aku ngerti caranya collab showroom aku mau deh collab sama member lain Gen 11 nanti kalau mereka punya showroom pengen ngajak siapa? Gracie, aku pengen ajak Gracie, Chelsea, Kathy. Mereka tuh lucu-lucu banget. Gemas. Matanya bagus banget. Makasih.
Sumpah aku mau baca komennya terus kedorong terus ke bawah sumpah. Udah kenalan sama siapa aja di member 48 group? Anak BNK, anak CGN. Aku kalau yang sama BNK itu kebanyakan kenalnya sama yang generasi baru, yang January gitu-gitu deh. Aku pengen kenalan tau sama yang namanya L. Namanya bener literally L doang. Oke, kayaknya aku harus memberikan ide gitu kepada kakak Jote. Kalau misalkan ada gen 12 gitu ya, nanti aku bilang, "Kak, nanti namanya aja, namanya A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z." Kan keren gak sih? Jadi kayak ada ciri khas gitu loh. L for Lia, L for Love. Sumpah kalian tuh harus banget ngosiin Cilia. Kalian harus banget follow Cilia karena Cilia itu lucu banget. Dia effortlessly kayak cantik gitu. Cantiknya tuh effortless loh ya. Kayak dia secantik itu, man. Kayak how can, bro? How can? Like, dude, kok lu bisa sih begitu? Sumpah enggak bisa diem deh. Enggak apa-apa. By the way, aku dapat ini lagi dong. Lucu banget tahu, ini lucu banget deh pokoknya. Aku udah pernah dapat yang kayak gini, yang cewek tapi. Wait, nih. Lucu banget. Jadi sekarang I punya dua. Tara. Lucu, gemes. Nambah figur baru di kamar. Yeah. This is so cute. Emang kamu ngikutin Demon Slayer? Sempat ngikutin gara-gara si Ella. Tapi abis itu aku gak ngikutin lagi tau. Karena aku bingung itu cara alur ceritanya gimana. Di Gen 10. Apa? Ah, ketinggalan, maaf. Terus tau gak sih tadi ada yang ngasih aku bunga lagi, kaos, dia tuh gambarnya foto aku, Ella sama Raisa. Ternyata itu dari si trio itu ya, si Kak Bunga, Kak Naya sama Kak Maina. Lucu deh, makasih ya, makasih loh. Kalau ini gelangnya dari Kak Rifki. Thank you. Girl boss, ini sumpah ini lucu banget cuy. Kayak ini the most cute. Kayak paling lucu deh yang pernah saya temukan di seumur hidup saya. Guys, doain guys, semoga tahun ini aku gak ada potong rambut. Aku mau panjangin rambut. Ini rambutnya tuh udah panjang, cuma aku mau panjangin lagi. By the way, any best way? Makasih banyak gift-nya Kak Mo, Kak Sandi, Kak Andes, Kak Okure. Makasih. Annyeonghaseyo. Kelly gak mau bondol? No, tergantung bondolnya mau yang kayak gimana. Tapi sebenarnya tidak akan. Jalan nimbruk. Semuanya saling nimbruk sih. Cilin sih, paling cilin. Tapi dia kadang ikutin nimbruk sih. Tapi enggak juga sih. Cilin sih, jarang nimbruk. Ya, sibuk kali ya guys. Tapi dia kalau cilin tuh, apa ya, kalau Gen 10 tuh lebih suka cerita di langsung gitu loh, yang face to face dibanding yang di chat. Karena kalau face to face tuh kayak misalnya kita lagi ngumpul gitu ya, kayak misalnya abis kelar latihan nih kita ngumpul makan dulu di mana, nanti ini lagi di tengah-tengah makan, lagi tahu-tahu tiba-tiba ada yang ngomong, pasti satu ada yang ngomong, tahu gak sih
terus kayak gitu. Itulah termulailah bincangan-bincangan julid gitu. Kalian gitu kan pastinya di grup kalian juga kayak gitu. Kelly QQ, apa QQ kamu? Pengen wolf cut. Reaksi pas Giselle bener gimana? Cantik, cantik banget. Cantik secantik itu. Dia cocok sih rambut pendek. Saya mukanya kan kecil ya bentukannya. Bulat gitu mukanya. Jadi menurut aku pas-pas aja. Guys, kita bacain ini ya podium bentar lagi. Karena aku mau bersih-bersih. Thank you Kak Kevin. Thank you Kak Makarun. Thank you Kak Arisala for the gift. Kita bacain deh. Nomor 10 ya sekarang ya, guys. Is it okay if I selesain this showroom? Aku mau bersih-bersih karena aku langsung, kan tadi aku langsung showroom. Next day kalau aku lagi, duh sebelnya aku udah memasuki persekolahan ya, mau showroom pun susah, tapi aku akan usahakan. Kangen pajama, kangen banget. Kangen banget, sumpah kangen banget. Oke, kita langsung aja bacain podium. Yang ke-10 ada Kak Sandi. Yang ke-9 ada Kak Bunga, Kak Makarun. Yang ke-8 ada Kak Raka Aditya. Yang ke-7 ada Kak Sirian. Yang ke-6 ada Kak Gatsi paling Kak Azizi. Yang ke-5 ada Kak Nicholas Neza. Yang ke-4 ada Kak Rian Dakdikdukder. Yang ke-3 ada Kak Uchiha Obito. Yang ke-2 ada Kak Riesa. And the last one, inilah pionirnya, Kak Rifki. Terima kasih atas showroom yang gemoy hari ini. See you di next showroom. Semoga hari kalian cerah terus, guys. Hai Kak Pojan. Oke, kita nih mau screenshot gak nih? Ayo, 1, 2, 3. Lagi-lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Dadah. Semangat menjalani hari-harimu ya. Semoga harimu tidak nice try. Hahaha. Dadah.